guys, kembali lagi bersama gue di channel Mihawari. Kali ini gue akan bermain game Sakura School Simulator lagi guys. Dan di video kali ini gue akan bereksperimen lagi guys. Di video kali ini gue akan bereksperimen 100 Boboiboy kuasa Yakuza Himawari akan melawan para pasukan Ultraman Alien. Menurut kalian siapa yang akan menang? Coba komen guys. Oke guys, di video kali ini gue sedang memakai si Boboiboy kuasa Halilintar Yakuza. Let's go, langsung saja kita ke videonya. BTW ini si Boboiboy ini sedang memakan lemon tea guys, dan di sampingnya sedang memakan cappuccino, dan di sampingnya lagi itu sama lemon tea. Di sini ada yang makan kopi enggak sih? Ah enggak tahu deh, ada yang enggak minum juga. Makan lagi minum. BTW, kamu minum apa tuh Boboiboy Duri? Aku minum ini, minum cappuccino. Oh, cappuccino. Kalau kamu Boboiboy Gempa, aku sih sama kayak kamu. Oh, sama. Kenapa kalian bertiga nggak minum Boboiboy Solar sama Boboiboy Angin sama Boboiboy Es? Kami udah kenyang nih. Iya, udah kenyang. Iya, kita tadi udah minum bareng-bareng. Lah, bukannya minum bareng-bareng sama kita. Kalian cuma minum bareng-barengnya bertiga. Maaf, soalnya kami sudah kehausan. Iya nih. Iya betul, kita sudah kehausan. Oke deh kalau begitu. BTW kalian tahu nggak? Tahu apa? Kata si Mr. Realme, kita bakalan eksperimen loh. Hah? Eksperimen lawan siapa emangnya? Iya lawan siapa? Lawan siapa woi? Eksperimen lawan para pasukan Ultraman Alien. Hah? Ultraman Alien? Oh, mereka itu Ultraman Alien itu pada kuat-kuat tahu. Meskipun mereka itu ya suka joget-joget, mereka kuat juga loh. Masa iya sih? Iya seriusan, mereka kuat banget. Iya woi, kemarin-kemarin juga ada yang pernah eksperimen melawan mereka. Dan mereka sih menang, cuman ya Ultraman Alien katanya susah banget ngelawannya. Iya woi, kata orang-orang susah banget. Waduh, bahaya kalau begitu. Ya udah deh, ayo semuanya, mari kita ikutin aku. Emangnya mau kemana dulu woi? Ih, kita mau beli kue-kuehan, mau ikut gak? Weh, boleh nih. Iya boleh woi, enak aku suka kue. Ya udah yuk ikutin aku, let's go. Mari kita beli kue-kuehan nih. Kita beli kue-kuehannya di sana, di toko kue. Ya iyalah di toko kue. Masa ya di toko obat? Ya juga ya. Ayo ya semuanya, sini-sini Boboiboy Solar. Kita beli kue nih. Kalian mau kuenya rasa apa? Kayaknya enaknya rasa strawberry deh. Iya yo. Rasa coklat aja. Strawberry, coklat aja. Ya udah rasa anggur aja. Emang ada kue rasa anggur? Nggak tahu sih. Ya udah rasa selain blueberry sama coklat ya. Biar kalian nggak berantem. Ya udah ya. Iya siap. Yo. Mari kita parkirnya di mana ya? Masukin aja. Wow, tapi kalau mau ke tokonya kamu harus lewatin labirin ini. Iya nih, kita bakalan lewatin labirin. Tapi ini kayaknya labirinnya gampang banget deh. Iya sih, kelihatannya gampang banget. Emang gampang woy. Oh iya, emang gampang. Ini bukan labirin, tapi jalan menuju ke tokonya. Oh iya juga ya. Tapi kalau mereka membuat jalan ini susah, mungkin tidak ada orang yang ingin kesini. Soalnya mau beli kue aja ribet. Iya sih, bener. Tapi seru juga nih keliling-keliling. Berarti kuenya selain blueberry sama coklat ya? Iya. Apa kue rasa ini aja rendang? Mana ada kue rasa rendang? Mana ada kue rasa rendang? Iya juga sih. Halo kak, kuenya ada rasa apa aja kak? Oh, di sini ada kue rasa ini. Rasa yang tidak ada. Maksudnya apa kak? Maksudnya di sini ada kue rasa sakura. Oh, boleh deng. Satu. Oke, ini dia. Teman-teman kamu itu ngapain di luar sana? Maaf, kita lagi ngumpet, mbak. Ngumpet dari apa? Ngumpet dari tagihan patungan. Tenang aja. Enggak akan patungan. Aku gratis kok ini dari aku. Weh, mantap, weh. Tapi kalau yang di luar toko ini nggak gratis, harus bayar. Wah, tidak. Jadi belinya yang mana nih? Yang kue sakura aja, kak. Oke, ini dia. Sini semuanya. Makasih ya, kak. Iya, sama-sama. Sini, kita makan bareng-bareng. BTW, kue sakura ini kue yang paling mahal loh. Masa iya kue yang paling mahal? Iya seriusan kue yang paling mahal, yuk kita makan bareng-bareng. Wah enak banget kan? Iya woy enak banget. Enak banget. Yaudah yuk mari kita ke si Mr. Ilmi. Berarti ke rumahnya si Mr. Ilmi sekarang? Enggak woy, si Mr. Ilmi kan udah gak ada di rumahnya. Iya si Mr. Ilmi sekarang lagi jadi ini. Lagi jadi bos Yakuza Himawari. Masa iya sih? Seriusan. Hah yang bener aja. Rugi dong. Malah kayak gitu, seriusan sih Mr. Ilmi nggak ada di rumah. Iya kan dia udah jadi ini, jadi bos Yakuza-nya. Wah keren dong dia. Iya makanya dia nyuruh kita pakai baju Yakuza itu gara-gara dia udah menjadi bos Yakuza. Oh pantes aja. Iya nih, iya yuk mari kita kesana. Ah
akhirnya kita sampai nih ke markas Yakuza Himawari. Let's go, mari kita masuk ke dalam. Ketat banget teman-teman. Lihat tuh penjagaannya ketat banget. Iya woi, ketat banget, ngeri banget ya penjagaan si Mr. Yilmi. Iyalah, mungkin dia karena udah menjadi bos sekarang. Hey stop, kalian siapa? Kalian mau kemana? Oh, aku adalah partnernya Mr. Yilmi. Oh, kamu Boboiboy bukan? Iya, aku Boboiboy. Oh, silakan masuk Boboiboy. Ya, silakan masuk. Maaf kami telah memberhentikanmu di sini karena ini protokol si Mr. Yilmi supaya Mr. Yilmi aman. Iya, tidak apa-apa. Yuk semuanya. Permisi, Bang. Iya, silakan masuk. Wah, serem banget ya. Iya, betul serem banget. Penjagaannya ketat banget. Woi, kayak presiden aja si Mr. Yilmi. Iya, woi, kayak presiden aja dia. Si Mr. Yilmi sekarang lagi ngapain ya? Gak tahu, mungkin dia lagi santai aja. Kan dia sekarang udah jadi bos. Bisa jadi dia santai aja. Tapi kenapa si Mr. Yilmi memanggil kita ke sini dan menyuruh kita untuk memakai baju Yakuza Himawari? Ya juga ya, kenapa ya? Apa jangan-jangan bakalan ada eksperimen nih? Bisa jadi bakalan ada eksperimen. Kan biasanya si Mr. Yilmi kalau manggil kita itu berarti ada eksperimen. Oh iya juga ya. Bisa jadi woy. Oke, mari kita masuk. Eh stop, jangan melangkah ke sini. Aku Boboiboy. Ya, jangan melangkah, tetap. Ini adalah ruang privasi Mr. Yilmi. Kalian jangan memberhentikan mereka. Oh, ada apa Mr. Yilmi? Mereka adalah Boboiboy, mereka partnerku. Oh, gitu. Oke. Silakan masuk Boboiboy. Maaf ya, aku sudah memberhentikanmu. Tidak apa-apa. Waduh, serem banget nih. Oh, serem banget. Mr. Yilmi, penjagaannya kok ketat banget sih, serem banget. Ah, biasa. Aku udah menjadi bos sekarang. Jadinya, aku dijaga ketat oleh mereka. Entah kenapa nih, padahal aku nggak dijaga juga nggak apa-apa. Aku soalnya kuat. Masa sih, Mr. Yilmi? Iya, masa, woy. Kalian tidak tahu siapa aku ya? Tahu, bosnya Kuja kan sekarang? Betul sih. Jadi, Boboiboy, kalian aku panggil ke sini karena kalian bakalan eksperimen loh. Jadi kalian bakalan eksperimen melawan para pasukan Ultraman Alien bersama pasukan 100 Yakuza Himawari bersenjata. Hah, seriusan Mr. Yilmi? Seriusan tuh? Iya, seriusan. Kalian udah siap belum? Aku udah siap sih, tapi nggak tahu sih mereka udah siap apa enggak. Aku udah siap, woy. Kita udah siap. Iya, siapa bilang kita nggak siap? Oh, mereka udah siap, Mr. Yilmi. Oke, kalau begitu kalian mau beli cokelat apa enggak? Kayaknya sih kita mau mencoba tidak membeli cokelat, Mr. Yilmi. Kita mau mencoba menggunakan senjata aja. Oh, oke deh kalau begitu silakan kalian pergi ke Kuari ya. Kalian tahu nggak tempat Ultraman Alien di mana? Oh, kami tahu. Itu di pegunungan bukan sih, Mr. Yilmi? Ya. Di pegunungan yang tempat love gitu kan, ada perumahan love. Nah, betul daerah sana. Oke, Mr. Yilmi, aku akan segera ke sana. Oke, semoga kamu menang ya. Siap, Mr. Yilmi. Yo, semuanya para pasukan Boboiboy kuasa 7 Yakuza. Mari kita keluar. Permisi, Pak. Semoga menang ya, Boboiboy. Iya, semoga aku menang. Amin. Hei, kamu yakin kita nggak pakai ini? Nggak pakai cokelat? Nggak tahu sih, yakin nggak yakin. Kita coba aja. Kalau kita kalah, ya udah nggak apa-apa. Berarti kita kalah. Hei, tapi kita nggak mau kalah loh. Woi, kita nggak mau kalah. Udah nggak apa-apa, kita coba aja. Ini tanpa cokelat, biasanya kan kita kuat nih. Tapi tanpa cokelat, biasanya kita agak lemah-lemah dikit. Cuman ya, kita coba aja dah. Semoga aja kita menang. Ya, semoga aja kita menang ya. Semoga aja kita menang. Kalau kita kalah, takutnya kita diledekin sama mereka. Nggak mungkin. Kita kan terkadang sering menang melawan mereka. Soalnya kan kadang kita menjadi selain Yakuza Himawari, kita kan pernah menjadi Boboiboy kuasa 7 biasa terus melawan mereka kan kita menang. Oh iya juga ya. Iya betul. Berarti kalau kita kalah sekarang enggak apa-apa kali ya. Ya mendingan kita menang juga sih. Cuman ya kalau kalah sih enggak apa-apa. Selamat jalan, tuan. Iya, siap. Kok aku dipanggil tuan sih? Iya, kok kamu dipanggil tuan sih? Enggak tahu nih. Aneh banget nih. Mungkin gara-gara partnernya si Mr. Yilmi jadi kita dipanggil tuan padahal kita masih kecil ya. Oh, betul. Kocak banget dah. Iya. Yuk, mari kita pergi ke Kuari. Kuari itu belok kiri ya? Iya, betul. Kuari itu kesini. Tapi kamu nggak mau ngebenerin mobil. Ah, mobil apa? Itu mobil kita udah penyok loh. Oh, iya juga ya. Udah, bentar kita benerin mobil dulu. Si Aba Udin. Halo, Aba Udin. Aduh. Weh, halo, weh. Boboiboy, mau pada kemana tuh? Eksperimen, Aba Udin. Oke. Semoga menang. Si Aba Udin tuh, kita udah lama gak makan si Aba Udin. Iya nih, kesian banget si Aba Udin udah gak dibeli sama kita. Ya gak dibeli sama kita juga kan, si Aba Udin masih banyak ruwit. Ya juga sih, banyak pembeli yang lain. Pak Bengkel, aku mau di ini ya, mobilnya mau di bengkel. Ya silakan. Oke, terima kasih ya Pak Bengkel. Ya sama-sama, hati-hati di jalan. Baik. Yuk mari kita ke Kuari nih. Let's go. Jangan sampai nabrak lagi nih. Masa baru dibenerin langsung nabrak aja.
Iya juga ya. Eh, mau beli kue lagi nggak? Enggak, udah enak tadi aja. Udah enak kuenya. Iya juga sih, tapi enak-enak itu enak juga ya. Enak sih, tapi kalau makan terlalu banyak sih ya nggak enak. Ya betul sih, soalnya enak kan? Betul. Enak banget tuh. Maksudnya enak, tapi kalau kebanyakan enak. Apa kamu yakin Boboiboy kuasa Halilintar kita nggak pakai Choco Aba menang melawan mereka? Ya nggak yakin juga, yakin nggak yakin sih. Tapi ya kita coba aja, siapa tahu kita menang. Tapi kalau kita kalah ya udahlah nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, tapi takutnya kita diledekin. Tenang aja, kita udah menang banyak sama mereka. Ntar kita ledekin aja, masa baru menang satu kali aja udah sombong gitu. Hei, betul juga, ntar kita gituin aja ya mereka. Iya betul, tinggal gituin aja kan kita udah menang banyak sama mereka. Oh ya juga ya. Oh belok kanan Boboiboy Halilintar. Oh iya aku lupa, hampir aja aku lurus. Yuk mari kita kesana, let's go. Kita udah sampai nih, mana katanya ada pasukan Yakuza juga. Oh iya ada Yakuza bersenjata tuh. Wah, ada Yakuza bersenjata nih. Halo para pasukan Yakuza bersenjata. Weh, Boboiboy datang, perang siap. Hah, Ultraman aliennya kok gak ada sih? Lah, ya juga ya. Kok Ultraman aliennya gak ada, kocak? Lah, masa Ultraman aliennya gak ada? Lah, iya juga ya. Kok Ultraman aliennya gak ada sih? Hah? Kocak banget dah. Ultraman aliennya ngilang tahu? Lah, kok ngilang sih? Oke ini guys, akhirnya mereka muncul nih setelah tadi ngumpet. Eh, para pasukan Ultraman alien, kenapa kalian ngumpet? Aku sih sebenarnya... Ya, kami pengen ngumpet sih. Bukannya bos tadi takut. Jangan dibilangin. Aku gak takut loh. Aku tadi ngumpet-ngumpetan doang. Nah, kalian takut ya? Enggak. Kami gak takut loh. Si bos pura-pura gak takut. Kamu. Jangan bilang-bilang aku takut. Kamu mau aku pecat. Pecat apaan, bos? Dasar ya kayak kamu. Kamu ya. Jangan ngasih tahu bos kayak gitu. Kita bertiga akan hajar kamu nih. Maaf. Ajar dia ya kalau dia kasih tahu aku lagi. Oh berarti kamu takut ya bos ya? Enggak, aku gak takut. Kalau kalian mau berperang melawan kita atau eksperimen melawan kita, silakan saja. Oke. Hey para pasukan Boboiboy dan pasukan Yakuza nih, kalian udah siap belum untuk melawan para pasukan itu tuh, para pasukan Ultraman Alien? Aku udah siap sih. Aku udah siap juga. Kita udah siap. Oke, kalau kalian siap, ikutin aku ya semuanya. Let's go! Serang! Ayo semuanya, mari kita serang ini Ultraman Alien. Bam! Woi, kita tertenang-tenang oleh Ultraman Alien itu, guys. Wah, kuat banget, wuh. Lihat. Ultraman Alien itu dihajar oleh para pasukan Yakuza Himawari, guys. Dan para Boboiboy kuasa 7 Yakuza Himawari. Oke. Kita serang yang kecil-kecilnya ini, guys. Aduh. Oke, guys. Lah, ini. Oke. Semoga mereka menang ya. Mari kita hajar yang gedenya dulu, guys. Nah, yang gedenya udah kalah. Wah, kita mental. Oke guys, setelah keluar dari pentalan yang tadi, kita berhasil lagi masuk sini, guys. Oke, masuk ke tempat pertempuran ini, guys. Oke, mari kita ajar yang merah-merahnya ini. Wey. Tidak. Ayo, pasukan Yakuza Himawari, bantu aku. Oke. Wah. Oke guys, sekarang si Boboiboy ini sedang ada di rumah sakit, guys. Karena si Boboiboy ini tadi diledakan oleh para pasukan Ultraman Alien. Dan sekarang dia sedang dirawat inap di rumah sakit ya guys ya. Oke lah guys, videonya sampai di sini dulu aja guys. Sampai bertemu lagi di next video. BTW, baru kali ini si Boboiboy kalah nih. Karena si Boboiboy ini tidak makan Choco Aba, jadi dia lemah guys, oke? Bye-bye. Di next video, cocoknya lawan apa lagi guys? Coba komen. Thanks for watching.